on is we. Halo guys. Halo, halo guys. Sekarang jam berapa sih? Aku mulai tadi belum jam 8 pasti. Apakah kita aku foto buat live itu pakai foto promosi MV trainee karena di HP aku gak ada foto. Apakah kita melihat MV terbaru Rainy? Mari kita lihat bersama guys. Apa judulnya? Belalang. Ini gak sih jam 8 kan ya? Bener gak sih? Aku mau nonton MV Trainee Belalang yang Membangkang. Let's see. Hah? Udah gak premier lagi? Oke, okay. Ini dia. Pasti Michi. Mari kita lihat urutannya. Michi, Fritzy, Gendis, Trisha, Elin. Lucu deh konsepnya. Mirip semua. Gendis. Gendis. Tiga nih. King Gendis tiga nih berarti guys. Elin, Olin. Oh, Elin, Olin. Oh, berarti urutannya
jam 11 jam 12 gitu loh. Cynthia Belin Happy lucu banget ininya, apa namanya, beauty shotnya pakai apa namanya itu stiker. Rapi banget. Mirip sama buah. Yang payung-payung lucu. Ribi. Piang. Terakhirnya senyum. Lucu banget. Lama lagi deh. Ujian senyum. Gemas. Kalian udah nonton belum guys? Jadi gimana menurut kalian? Aku suka banget sih konsepnya, mirip semua gitu. Dan rapi banget ininya, apa namanya, gerakan-gerakannya gitu. Kan banyak yang gerakannya sama kayak benar-benar dibikin yang konsep rapi gitu loh. Kalian otw nonton? Oh, dia lagi live juga kah? Tumben pakai baju berkerah. Kayaknya aku ke kampus selalu pakai baju berkerah deh. Kak Indah, kenapa baru live sibuk gitu Kak Indah? Kayaknya aku sering live deh. Karena aku sering dan tiba-tiba sekali-sekali dong. Jadi jarang ya. Hai, hai, baju kamu bagus. Oh ya, makasih ya. Hari ini schedule aku itu adalah membuka merch Inter Indah guys, by the way. Jadi aku live ini khusus untuk membuka merch Inter Indah. Tapi kita tunggu 20.10 deh. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Video aku yang udah subscribe emang kok, aku udah bilang kan aku butuh ngeprint remedial anak-anak anak-anak murid aku, dan aku udah ngeprint guys. Ini adalah soal-soalnya. Soalnya dibikin sama kita-kita, sama satu kelompok gitu. Ya, ini ngeblank. Ada metronom kan? Gak ada. Kak Indah nonton MV. Hah, telat kamu, aku udah nonton dari jam 8 tadi. Halo, halo. Aku udah nonton dari jam 8 tadi. Wow, jatuh kan dia. Nonton aku. Dia belum pakai cash, jadi dia licin nih handphonenya. Tadi tuh aku udah mau ngambil
di bawah, tapi nggak ada. Tapi aku lihat tuh udah ada, tapi nggak ada tadi. Tapi aku nggak nanya lagi sih, aku nggak maksa security-nya kayak ada pak tadi pak udah nyampe kok gitu, enggak. Soalnya aku waktu itu juga masih ragu apa aku tadi salah lihat ya. Terus pas aku nyampe ke atas ke kamar lagi, terus aku cek lagi, ternyata emang benar udah nyampe. Tapi ya, tadi karena aku ragu jadi aku nggak nyuruh security-nya nyari lagi. Jadi ini masih pasti licin gitu handphone, jadinya kena nggak pakai cash. Kak Indah, keren kan anak-anak ini? Iya keren, tapi jadi nggak surprise gitu ya karena udah ada yang nge-share ininya pas mau ngeliat melihat mereka syuting. Kayak kita udah tahu lokasinya di mana. Kak Indah, baik, benar. Iya. Siapa dong Kak Indah? Halo. Oke, sekarang udah 20.10, aku akan membuka merch Inter Indah guys. Jadi Inter Indah itu mengeluarkan merchandise. Dan kemarin tuh sempat telat gitu kan, aku sebagai perwakilan dia sebagai ketua besar Inter Indah memohon maaf ya guys. Tidak apa-apa. Oh, look at that. It's pink, pink. Temanku pink. Halo, paket sudah sampai nih. Halo. Ibu ya. Oke. Bisa-bisanya ini yang ngirim dapat mapnya sekolah tempat aku ngajar. Dari mana kamu dapat? Oke, ini adalah ini yang warna pink. Oke, nice. Ada pitanya, guys. Yuk, kita lihat ya. Inter Indah. This is Inter Indah merch 2. All profit will be fully used in funding SSK voting for Indonesia Nabila. Oh, mojinja. Ya kak, bener kak, aku udah tahu nih. Jadi katanya semua penghasilannya bakal digunakan untuk voting SSK Indah gitu. Lucu banget, aku baru tahu. Aku kira masuk ke kantong kalian. Oke, okay, let's see. Ada pertama kita punya, oh ini tote bag. Jadi ini tote bag itu adalah lotso indah dan lotso. Lucu banget, ini gambar siap. Ini dede indah, ini dede indah. Bloom season. Ya, saatnya kita bermekaran ya. Oke. Okay. Lucunya. Ada lotso juga. Ada lotso menemani Dede Indah. Gemas. Oke, okay, besok aku bawa ke sekolah. Ini apa? Ini adalah buat kartu ya. Oke, ini kartu. Lucu banget. Lihat guys, ada Indah lagi melet. Indah Kiyowo lagi melet. Itu siapa itu? Itu apa? Oh, I think this is from Harry Potter. Karena kayak ada kayak apa namanya? Tongkat sihir gitu. Ini apa? Kenapa ada drum dan ada apa namanya ini? Ada apa ini namanya guys? Aku namanya ini guys. Ada ini. Apakah karena aku belum mayorat? Oke, apa bedanya dan ini? Ini apa? Apa bedanya?
Oh, ini buat gantungan kunci. Hah? Oh, gitu cara pakainya. Oke, kalau gitu. Oh, ada ininya juga. Ada. Oke. Gimana masangnya ini? Ini ya. Ini. Terus gini. Ah! Oh, iya. Bentar. Kita harus masukin. Oh no. Nah, cara pakai, cara ngeluarinnya ini. Ah, nggak bisa dikeluarin. Wait. Ah, kok bisa? Kita bisa. Kita masukin ini aja deh. Kita masukin ini ya guys. Kita masukin. Lalu kita pakai ini. Terus. Kembali. Kita masukin sini. Terus kita pakai. Terus ini kalian bisa pakai buat bayar ke supermarket gitu guys. Jadi kalian bisa gratis semuanya. Coba deh. Cobalah, kita bekerja sama pada semua minimarket. Kalian bisa gratis semua, kalian beli sebanyak mungkin juga bisa. Kelihatan ini. Itu benefitnya, kalian gak tahu ya. Terus ada stika bloom season. Aku suka banget kalimat bloom season, kayak ini udah saatnya kita bermekaran gitu, kayak bloom season. Tapi itu dari petition aku blooming. Kamu niru ya, Indah. Ada stiker ini juga, ada stiker ini juga. Oke, next. Wah, apa ini? Sepertinya ini. Gimana cara bukanya? Oh, gini. Ih, bagus packagingnya. Oh, inter indah. Tuh, di sekolah aku punya sih botol minum. Tapi aku jarang bawa botol minum. Jadi aku selalu beli air mineral gitu kan di sekolah. Kalau gini aku bawa deh. Udah, aku semua orang harus melihat aku minum pakai. Gak boleh, posisinya yang gak boleh gini, gak boleh tertutup tangan ya. Pokoknya nanti aku minum, aku kali gimana ada orangnya, di situ aku akan, kalau dia di sebelah kanan aku akan minumnya gini gitu ya. Oke, bagus. Nah, ini kok ada dua? Kenapa aku dikasih dua? Ini dia jaketnya. Wow, ini anti hujan, anti badai ya. Bahannya dari yang anti hujan gitu guys kayaknya. Ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian naik ojek online. Jangan takut hujan, jangan takut panas, kalian akan terlindungi. Bentar, tasnya belum dibuka. Nyanyi. Tasnya belum dibuka, kita pakai jaket anti badai. Ini soalnya berapa? Kenapa dikasih dua? Ini mending satu lagi dipakai buat pot ini buat Mama Depi kah? Oh, ini L. Oke, terserah kamu. Bentar ya guys, aku harus mengambil Oke. Sudah aku pakai. Ya. Janganlah jatuh gitu. Yo, ini gimana cara main ini? Ini ditaruh gini. Aku tidak takut hujan, aku tidak takut panas. Tidak takut hujan. Ini dia akan melindungi itu dari hujan. Yo. Terus di belakangnya tuh namanya gini guys. Ini udah tidak bisa PO lagi ya guys, PO-nya udah ditutup. Tapi siapa yang kembaran sama aku? Iya, kita kembaran. Iya.
Siapa yang merasa aku? Kalian tanya ini mau dibeli di mana? Tidak bisa guys, ini sudah tutup PO guys. Gak bisa, makanya jangan telat kemarin. Siapa yang kebar? Ini dunia ya. Aku suka yang big size. Aku suka yang big size gini. Mau pakai kacamata gini bagus gak? Hah, gak kelihatan. Aku gak pakai kacamata soalnya aku belum bisa melihat. Bagus gak kalau misalnya aku gak pakai kacamata? Cuma karena aku pakai kacamata, ada yang pakai kacamata. Cantik dua-duanya. Yeay. Terus lalu kita ngapain? Kita pakai ini. Nih. Ini biar kita interindah banget. Interindah. Apa ya? Ini sama apa ini? Otas. Ya. Ini outfit interindah. Kalau lo interindah lo harus gini ya. Datang ke FX. Gini gitu harus ngeliatin ke orang-orang ya, keliatan gak sih aku? Ya harus ngeliatin ke orang-orang, harus jalannya gini gini. Oke, jangan lupa pakai kita harus ngeliatin ke orang gitu. Pas masuk pas babel lihat tuh langsung VIP tuh di depan, langsung duduk di teater paling depan, percaya deh mau. Kata babi di ya lagi nggak langsung ini langsung row depan guys, sumpah serius aku. Pas minum jangan lupa orang desa gitu. Terus tatapannya harus kayak gitu ya, harus kayak dirikan lo gitu. Oke. Terus kan ajaran aku bisa minum tuh gitu atau apa enggak? Gitu. Harus gitu, oke. Terus masukin minumnya ke dalam tas. Nih, bukanya harus pelan-pelan biar orang-orang bisa kayak ngeliat gitu, sempet ngeliat gitu. Terus bukanya juga gak boleh kelipet ya, jangan sampai kelipet ya, harus gitu. Usahakan dia tetap terbuka gini biar gambarnya tetap kelihatan. Jadi kalau misalnya orang kita buka tuh gak apa-apa, kayak susah juga gak apa-apa, yang penting kelihatan, oke? Gimana ya? Begini aja. Biar bukanya harus gini ya. Soalnya gambarnya gak boleh ketutup, dia harus gini. Oke. Okay. Tuh. Terus baru diangkat lagi. Terus gini lagi. Pokoknya jangan sampai kelipat, oke? Okay? Gambar bagusnya harus kelihatan ya. Apalagi ya. Udah sih kayaknya itu aja sih, gak ada yang bisa dimainin lagi. Yeah, outfit interindah. Check. Harus lengkap ya semua propertinya. Kalau semuanya lengkap masuk gitu. Oke, cantik. Oke. Sudah siap bertemu Indah. Dan Indah akan menyapamu dengan mantap banget. Bagus gitu. Nanti ketemu aku pakai ini aja di meet and greet. Aduh. Capek juga aku. Panas juga ya. Oke, udah guys. Aku sudah memperlihatkan outfit interindah ya. Ini adalah outfit di Sayang Indah. Makasih banyak buat semua yang udah open udah PO kemarin ya. Ini kalian di Sayang Indah fix banget. Lihat nama-namanya ya.
punya dua, WTS. Kamu mau satu lagi? Tadi neng ngirim aku dua sih. Makasih sih, tapi kan bisa satu lagi buat ini. Sekian terima gaji. Harus di ini lah. Taruh sini. Terus satu lagi sini ya. Ini akan menjadi sponsor for today. Why? Ini nggak bisa sih, taruh di mana ya? Urutin dulu. Thank you. Ah, ini ada apa di sini harusnya nih? Jadi harus ada sesuatu di sini. Apakah apa ini? Kenapa di sininya bolong? Tapi nggak ada apa-apa. Kerinda ini apa? Harusnya ada permennya. Ah, nggak ada. Permennya diambil. Oh no. Jujur pasti Ayukun yang ngambil. Aku curiga Ayukun yang ngambil. Ada permen. Gak boleh gitu makanan. Ya walaupun kemungkinannya mungkin Ciote yang ngambil, tapi tetap Ayukun yang salah. Ini dulu biar nanti pas selesai udah perlu merapikannya lagi. Oke, jangan dikit karena kelihatan. Kak Indah, semangatin aku dong besok aku lomba tarik tambang. Semangat. Oke, semangat ya. Keranjang kuningnya mana, Kak? Waduh, maaf Kakak, kita sudah tidak open PO lagi. Ini hanya untuk memamerkan saja. Aku tempel dia di sini biar banyak tempelannya. Guys, hari ini kita cerita tentang apa ya enaknya kita ceritakan Bloom season. This is nice. No, turun dikit. Wow. Mantap. Amazing. Cek YouTube JKT sekarang. Oh, sorry banget, tapi aku udah lihat dari dia tayang tadi. Tep, bentar. Ding. Jadi gimana menurut kalian mengenai MV terbaru Dedede Trainee. Apakah kalian menyukainya? Apakah keren? Lagunya aneh tapi MV-nya bagus. Apa aneh? Unik, itu bukan aneh, itu unik. Iya. Kak Indah,
ceritakan kamu satu minggu setelah dari Jepang yang kamu hilang dari semua sosmed. Ha, aku nggak hilang dari semua sosmed. Aku tuh pulang-pulang aku mendapatkan banyak tugas untuk bikin soal kuis, terus remedial, terus materi-materi, kan materi-materinya kita yang harus buat ya, jadi kayak PPT-nya dan lain-lain gitu loh. Soalnya selama aku di Jepang aku nggak kerja sama sekali. Jadi aku bener-bener pure libur banget guys, pas aku ke Jepang itu bener-bener libur banget aku tanpa beban tugas apapun. Jadi habis itu ya udah aku yang ngerjain. Gitu loh. Nanti aku lagi deh nge-tweet. Nge-tweet apa? Halo. Pagi, sore, siang, malam. Tadinya aku mau ngeliatin baju yang aku beli bu di Harry Potter, tapi itu baju agak panjang. Terus aku mikir kan aku Interinda tuh merchnya kan jaket gitu kan, jadi aku gak pakai. Harusnya tadi aku menunjukkannya, tapi tidak jadi. Kak Indah, selamat malam Kak Indah, gimana kabarnya? Aku baik. Pakai poni Kak Indah, kayak Ripka tadi. Ah, waduh, kayak aku gak cocok. Tapi aku bener-bener tertarik sih, aku pengen lihat poni aku. Tapi aku pengennya poni palsu aja gitu. Tapi poni palsu juga aku malu mau cobanya. Jadi aku pernah coba, tapi aku penasaran. Aku pengen nanya sama temen-temen kan, guys, kalian di poni palsu gimana? Tapi aku malu. Aku malu nanyanya. Jadi nggak pernah aku tanya. Soalnya aku juga nggak tahu gitu yang mana poni palsu yang bagus gitu kan. Aku tuh malu gitu, guys. Ih, kayaknya mau pakai poni gitu, aku malu. Coba dulu. Iya, tapi kan kayak poni palsu tuh juga ada yang bagus, ada yang enggak gitu kan. Ada yang tebel banget, ada yang enggak. Jadi aku tuh sebenarnya pengen nanya sama member, kayak sama Marsha aja aku mau nanyanya. Tapi aku gak tau cocok apa enggak juga. Tapi kayak at least aku pengen lihat gitu untuk aku kalau pakai poni gimana. Karena dulu waktu aku sekolah aku pakai poni waktu kapan ya? At least poni aku tuh kayak gini loh, kayak nyamping gini loh, nggak yang emu gini ya, tapi kayak ada poni samping gini gitu. Kak Indah, kakakku ngechat di bang OTW Jambi. Si Putih bolak-balik Jambi mulu. Dia banyak free time, dia bolak-balik Jambi terus, guys. Enaknya. Kak Indah, poni depan pasti cantik. Makasih ya atas pemikirannya walaupun aku belum pernah mencobanya. Kak Indah, kemarin roommate sama Katrin kak. Enggak, kemarin kita roommate sekamar berempat. Tapi kayak kasurnya tuh benar-benar kayak kasur tiga gitu loh. Jadi kayaknya tuh emang kayak family room gitu. Nah, aku sekamarnya kemarin itu sama Katrin, Kak Kitty sama Kak Flora. Kita berempat. Kak Indah, jadi beli printernya. Oh, nggak tahu ya, aku kan baru nanya doang itu. Tapi katanya kayak printer tuh maintenance-nya susah gitu loh. Terus kayak jarang dipakai juga kan. Sebenarnya emang kayak jarang banget gitu kan. Ya paling kalaupun kayak sekarang ini cuma dipakai dikit-dikit doang, yang kayak nyetak pun kayak
remedial baru hari ini yang dicetak, yang kemarin tuh enggak. Terus nanti mereka mau UTS juga yang nyatakan sekolahnya. Terus aku udah mau lulus guys, dosen pembimbing aku udah ditentukan. Yes! Gak tau ya yes atau enggak, tapi kayak yes untuk aku akan segera lulus. Dan untuk skripsi sudah di depan mata, skripsi sempro. Ya skripsi lah, karena sempro itu kan tiga bab pertama ya. Kak Indah, aku telat ya. Udah 35 menit. Pokoknya konek nih hari ini nih. Aku habis keramas. Kalau habis keramas tuh konek jadi aneh. Agak aneh. Cie, udah mau lulus. Iya, aku udah mau lulus, guys. Semangat Indahku. Makasih. Kak Indah, asik jadi banyak waktu. Bagaimana jika aku lanjut kuliah? Semoga lancar ya laporan ya. Makasih ya. Kak Indah, gimana caranya idol sambil S2? Gak tahu aku. Gak ada yang pernah ya. Emang gak bisa kah? Coba deh, biar aku gampang membaca. Kak Indah, aku hari ini aja deh. Kak Indah, aku telat ya? Iya, kamu telat. Kak Indah, aku ada loh foto kakak yang poni samping. Oh ya, kayaknya emang banyak deh tersebar aku foto dengan poni samping dan berpose seperti ini. Gitu. Aku juga lihat. Kak Indah pernah makan pare nggak? Menarik. Pare itu yang pahit itu ya? Iya sih. Kayak pernah deh nyoba. Kak Indah, aku lancar sidangnya, makasih semangatnya kemarin. Sama-sama, makasih Krus. Kak Indah, pernah bondol nggak? Dulu waktu aku masih kecil pernah aku bondol, tapi sekarang ya enggak lah. Kak Indah, ke Padang ikut gak besok nih? Belum ada line up-nya, jadi aku gak tahu. Kita kan kalau misalnya line up tuh baru ada tuh seminggu sebelum hari H, jadi kayak kita gak tahu. Tidak ada yang tahu. Spill. Ini lagi dipakai. Kak Indah, aku nyimpen. Halo Kak Indah, halo. Gak sabar nih Kak Indah mau lulus. Iya, aku juga gak sabar. Kos ini logo Quad Lips. Oh iya, kalian gak tau aku member kelima Quad Lips. Quad Lips. Yo. Overdrive. Aku juga suka lagu terbarunya. Kaveni tuh kalau konsepnya kayak gitu keren banget ya guys. Dia cocok sama konsep-konsep kayak gitu yang kayak yo gitu, yang kayak cewek-cewek keren gitu. Kaveni cocok. Kak Indah,
overdrive tapi masih melekat banget. Tapi yang baru juga bagus kan. Kak Indah, aku masih lama gak live-nya. Kayaknya aku bakal live 1 jam dan sekarang udah 40 menit. Jadi 20 menit lagi. Kak Indah, seru gak lomba 17-an kemarin? Kemarin aku gak ikut lomba 17-an. By the way, kamu ngeliat siapa ikut lomba 17-an? Aku gak ikut lomba 17-an kemarin. Siapa yang kamu lihat? Kak Indah udah makan. Oh, by the way, Katrin lagi ospek guys. Kuliah belajar juga tuh Katrin. Kak Indah, malam ini cantik amai. Makasih. Baik. Aku Kak Indah kasih pencerahan buat Atin, Kak. Ya udah, kata aku mah semangat aja kalau kuliah. Selamat datang deh, welcome ya. Selamat datang ke kehidupan mahasiswa ini. Semoga kamu survive. Kak Indah, kata-katanya buat apa? Kak Indah, pernah ketemu Ella di kampus? Enggak pernah. Aku enggak ke kampus lagi, guys. Aku sudah mau lulus, bro. Aku udah enggak ada matkul lagi. Udah cuman pengen doang aku. Udah semua SKS-nya udah cukup. Ditambah sama PKN ini kan 20 SKS, jadi kayak udah cukup dan kita tidak perlu untuk ke kampus lagi. Setahu aku tuh masih ada kayak kemarin tuh aku lihat seni rupa atau apa gitu yang PKM juga di sekolah aku, dia masih masuk, masih ada matkul. Itu aku enggak. Wah. Susah banget tuh pasti. Kak Indah, siap melihat Kak Indah wisuda. Kak Indah, kapan ke Jambi? Marsha juga ospek. Enggak, setahu aku Marsha tahun ini enggak. Belum deh, guys. Enggak tahu. Jadi ya, aku enggak tahu juga. Tanyalah pada Marsha. Yang fix itu setahu aku itu Kak Freya sama Katrina Airin. Ini poni aku nih agak membandel ya yang ini ya. Apa maumu? Mau di depan apa di sini aja nih? Ini barang-barang sama temen nih. Kak Indah, kata-katanya dong. Emang aku motivator kata-katanya. Kak Indah, kak orang Sumatera ya? Iya. Kenapa tuh? Tempat minumnya lucu amai. Tentu saja, interinnya nih bos. Aku enggak, kalau ada waktu libur enggak ada kegiatan JKT, pilih ngapain? Menikmati libur sih aku. Di rumah, aku suka di rumah. Kak Indah, tanpa ponian aja udah cantik. Makasih. Thanks bro. Kak Indah, kenapa Indah terus tiap waktu? Karena aku Indah. Sumpah, ini poni stop banget ya, turun-turun. Kenapa mau gini? Ya udah.
apa tadi pertanyaannya, aku jadi lupa. Apa tadi guys? Lupa guys. Kak Indah. Kak Indah. Aku kangen. Aku juga kangen. Kak Indah. Berarti harus potong poni. Jangan. Kak Indah, aku nunggu kakak upload apa tuh? Upload apa tuh? TikTok. Oh no, dia mau nunggu upload TikTok nanti ya. nanti. Kak Indah, antingnya lucu. Ah, antingnya cuman gini doang. Ini aku antingnya, anting yang tidak pernah dilepas gitu guys. Kak Indah, temen aku ada yang ulta, ucapin kak, namanya Mutiara Naya Elvianti. Oke, Naya. Aku akhir-akhir ini sering kayak teman-teman aku sering kayak ngechat aku yang bilang, "Indah, aku ketemu nih fans kamu," terus nunjukin dia yang dia ketemu itu sampai kayak punya fotokart-fotokart aku gitu, dan kebanyakan tuh anak-anak kecil gitu loh. Emang JKT sekarang bocil-bocil banyak ya. Dan aku suka banget ngeliat itu guys. Kayak banyak bocil-bocil yang suka sama JKT itu kayak gemes banget. Kak Indah, maaf aku telat. Gak apa-apa, tapi waktu kamu tinggal 13 menit lagi karena aku mau end live jam ketika dia sudah 1 jam. Itu aku gak rugi, kamu yang rugi. Kak Indah, tanpa ponian aja udah cantik. Makasih. By the way, kalian sudah makan belum? Besok aku kelas pagi guys. Aku kan sebenarnya boleh milih ya, boleh kelas siang atau pagi, tapi aku milihnya pagi. Kenapa Indah? Karena aku mikir ya, kayak kalau pagi tuh aku masih fresh, betul, tapi bangun pagi susah banget. Sumpah, kayak setiap aku pagi-pagi itu kayak kan bangun ya, terus kayak gak mungkin ya aku gak tidur lagi, aku tidur lagi, terus ya udah mandi, terus abis itu aku makeup di jalan, selalu kayak gitu karena aku tidak sanggup untuk habis sholat aku bangun, aku tidur, gak tidur lagi tuh aku gak bisa, ngantuk. Sebenarnya aku bisa memilih di kelas yang siang, tapi aku malah pagi. Aku bingung, semua orang bingung. Memang kalau nyampe-nyampe anak-anaknya masih fresh ya, kayak masih belum diterpa oleh matkul-matkul lain, jadi mereka nggak yang kayak pusing, nggak kayak udah bosen gitu, tapi ya gitulah ya. Kak Indah, makasih. Kak Indah, sebentar lagi ada yang nge-show. Kamu jangan dulu ya, biarkan aku mengindah kamu lebih dalam lagi. Oke. Kak Indah, aku mau bobo ya. Aku mau bobo ya. Boleh. Kak Indah, makasih udah live. Aku jadi semangat belajar buat ujian, Marsanda. Oke, Marsanda, sekarang tutup live-nya dan belajar, oke? Karena kalau aku tiba, aku yang nggak bisa kayak
HP tuh harus di singkirin dulu baru bisa belajar gitu. Bisa aku. Kak Ci, kalau mau live tolong kabari di X, kami sering tidak dapat notif. Ah, masa sih? Iya yo. Yo lagi kami itu kabari di live. Kapan-kapan yo kalau misalnya live lagi yo. Kita tengok dulu ini dah timeline X dah apa isinya? Isinya piang-piang aku mau gitu deh. Ikut dong guys, piang-piang. Piang-piang-piang. Piang-piangnya berapa kali ya? Aku tonton lagi deh sekali lagi. Aku harus tahu piong-piongnya berapa kali. Karena aku mau nge-tweet. Ha 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 ha. Belum main bangkang. Mana piong-piong? Give me piong-piong. Sedang mencari piong-piong. Mana piong-piong? Piong-piong. Ini gak sih? Ini sih. Ini. Oh, ternyata banyak. Oke, piongnya 3 kali aja. Piong-piong-piong-piong. Piong-piong-piong-piong-piong-piong-piong. Piong, 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 piong. Bagusan 3 atau 4 guys? Belalang. Belalang emoji. Belalang emoji. Belalang. Mana belalang? Oh, gak ada belalang. Oh, ini belalang. Ini belalang bukan? Jangkrik. Belalang mana? Jangkrik ini bukan belalang. Mau belalang. Belalang, belalang. Belalang. Enggak ada belalang guys ternyata. Piang, piang. Apa ya? Aku pilih apa ya? Emoji apa ya? Belalang tuh yang warna hijau bukan sih? Ya kan? Bukan, salah aku. Oh, belalang daun itu. Dia belalang apa yang mereka pakai? Belalang. Aku nyari belalang. Jadi ini aneh. Belalang piang 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 piang. Yaudah deh aku pakai ini aja. Yaudahlah. Gak mau, maunya belalang. Gak ada belalang guys. Congrats. Congrats dede. Piong piong. Oke, aku sudah menulis. Congrats dede piong piong. Bacanya gitu guys. Congrats dede piong piong. Balas gak? Mana nih? Entah ini yang balas. Balas aku gak? Piong piong.
pyong pyong. Pyong pyong. Nah guys, aku sudah ngerti. Haha. Gak kerasa udah mau end live aja nih. Iya, 5 menit lagi aku end live. Sudah mau 1 jam. Emang kalian bisa ngeliat ya udah mau selesai live apa enggak? Maksudnya kayak udah berapa jam? Gak bisa kan? Setahu aku gak bisa. Stop gak, Pony? Tuhan. Kak Indah. Iya, kita ngitung. Bohong. Kak Indah, anak Onda lucu. Ponian semua. Ajak aku please, Ribi, Olin. Bener-bener mereka lucu banget. Mereka kayak bener-bener yang kayak mendeklarasikan mereka saudara nih gitu. Gemas. Aku sering ngeliat di TikTok soalnya. Kak Indah, aku orang Jambi juga. Halo orang Jambi. Kak Indah. Sesama 2001, oh ya? Kety balas dah. Hah, makasih Kety udah balas. Apa dia bilang? Coba kita lihat Kety jawab apa, mana? Terima kasih banyak, terima kasih banyak Kak Indah. Oke Kety, sama-sama. Piang piang, piang piang, atau piang piang. Piang piang pom piang piang lucu banget pakai stiker-stiker gitu ya. Kak Indah baru juga nonton, masa udahan sih kak? Masalahnya aku bukan baru live, nanti kita live lagi ya, jangan sedih. Kak Indah kasih semangat dong, lagi sakit gini. Kasih semangat gak ya? Kak Indah kenapa nih kok nge-lag? Masa sih nge-lag? Sepertinya dia memberikan tanda-tanda aku harus selesai live deh. Kalau begitu, by the way aku masukin ini dulu ke dalam tempat laptop aku, karena tempat laptop ASIO aku, karena aku mau pergi besok biar aku gak lupa. Aku Dena balas. Oke, aku lihat lagi dan aku balas di sini. Mana? Terima kasih Kak Indah, terima kasih, sama-sama Dena. Kak Indah, sepertinya aku harus membaca top gifter ya guys ya. Kita coba dari boleh deh 20 deh, karena sekarang tanggal 20. Agastia Felix, Baymax, Naya Jepara, Armada Nala, Arif Nur Siasah Santoso, Tito, Zisha Greshan, waduh, Arya Yoga, Fanski Shiki, GRY, BGY, Destiko Kurniawan, Andika Faris, Muhammad Rizky, Reza Ilham, Jim Lee, Agi, nomor 3 ada Kak Kim Kim, nomor 2 ada Rizanya Indah, nomor 1 ada Mitet. Mitet, kamu rajin banget naik ke podium itu, gak usah Mitet ya, jangan ya Mitet ya. Kamu harus menyimpan itu untuk SSK saja. Semuanya juga jangan, aduh aku lupa tadi bilang pertama ya. Jangan ya guys ya, nanti aja buat disimpan, oke? Okay. Yang free-free aja gak apa-apa. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton live aku hari ini. Aku sudah live 1 jam. Yay. Bye bye, see you nanti-nanti lagi kalau bisa aku live lagi. Semoga secepatnya. Doakan saja aku free. Yo. Bye bye.
bye. Dadah. Oh. Matikan ya. Bye bye. Olin balas. Ha, lihat dulu Olin balas apa. Olin ini sering balas tweet aku, tapi aku sering kayak nanti aku balas ya Olin, terus abis itu aku lupa, guys. Terus akhirnya udah kelewat kayak udah 3 hari terus baru sadar, terus ya enggak aku balas lagi deh. Jangan ya, Dek ya. Makasih Mami. Ya, dia panggil aku Mami. Cie Olin, tuh kan pasti saya cie. Sama-sama anakku. Oke, okay, semua. Bye-bye. Dadah. Dadah.